Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما كذبني قريش قمت في الهجر فجر الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وقال الراوي: بسم الله الرحمن الرحيم. فرج سقف بيتي فنزل جبريل فسقى من سورات نهره إلى أسفل بطنه إلى آخر رواية. صدق الله العظيم وصدق الله الرسول. يا أيها الحاضرون رحمكم الله. الحمد لله، puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkah taufik hidayah inayah dan anugerah nikmatnya sehingga kita bisa hadir berkumpul di rumah keluarga kita ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua baik yang hadir maupun yang tidak hadir senantiasa mendapat barakah, maghfirah hidayah, dan selalu mendapat rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan seluruh pengikut beliau yang beriman takwa hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Bulan Rajab hari ini bilangannya yang ke-15 Saparuk atau Sanisib. Bulan Rajab ini termasuk yang disebut dengan Al-Ashhul Hurum, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah: Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Di dalam hadis Rasul disebutkan salah satu mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa baina Jumadisani wa Sya'ban yakni Rajab. Di antara Jumadisani dan Sya'ban yakni bulan ini bulan Rajab. Diriwayatkan oleh Sufyan As-Sa'uri rahimahullahu taala, kami pernah berjalan bersama Rasul. Tiba-tiba Rasul berdoa sambil menangis. Lalu aku tanya, ya Rasul, mengapa engkau berdoa dan menangis? Rasul menjawab, aku berdoa ini memohonkan ampunan siksa umatku yang ada dalam alam barzakh ini.
Aku menangis karena aku sangat sayang, aku sangat cinta kepada umat. Memang Rasul selalu menyebut-nyebut nama kita. Rasul selalu mengenang-kenang kita. Kita nang karet tungkungan selalu disebut-sebut Rasul. Ketika Rasul mau naik kendaraan burak, Rasul menyebut nama kita. Ya Jibril, umatku apakah juga seperti ini? Ini cintanya Rasulullah. Bila orang mengendarai burak, itu niscaya ke surga. Karena burak itu kendaraan surga, diambil dari surga. Asal jangan dua kali aja menyambut burak, tak? Namanya dua kali jadi burung, burak-burak. Bahkan di akhir hayatnya, detik-detik terakhir, dalam keadaan kritis, Rasul masih sempat menyebut nama umatnya. Padahal pintu-pintu langit sudah dibuka, pintu-pintu sudah dibuka, ternyata Rasul dalam keadaan sedih. Setelah ditanya, kata Rasul, setelah saya wafat, setelah saya tiada, siapa lagi yang menyampaikan salam Allah kepada umatku? Turunlah surah Al-Qadar. Pada saat itu Jibril memalingkan muka. Kata Rasul, wahai Jibril kekasih Allah, tidak sudikah sekarang ini melihat wajahku? Kata Jibril, kayak apa dan bagaimana aku tidak bisa memandang wajah kekasih Allah di saat terakhir ini mau direnggut nyawanya. Allah berfirman, surga itu kuharamkan dimasuki oleh umat yang lain terkecuali umatnya Rasulullah awalan atau dahulu. Nah, ini untungnya umat Rasulullah. Makanya Nabi Musa itu hendak menjadi umat Rasul, padahal seorang-seorang Nabi dan Rasul. Di saat terakhir mau direnggut nyawanya, Rasul berkata kepada Jibril, wahai Jibril alaihissalam kekasihku dan kekasih Allah, ternyata sakarat itu tidak mudah, ternyata sekarang itu tidak gampang, sakit banar wahai Jibril, sakit banar wahai Jibril sakarat ini, ya Allah ya Rabb, jadikanlah sakitnya sakarat ini tumpukan kepada hamba saja, jangan dibalikan kepada umat hamba ya Allah. Itu baginda Rasul. Kita haji lagi untuk Rasulullah, dan kita paling hati ya orangnya Nabi besar dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan bulan Rajab, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita adakan peringatan Isra wal Mi'raj. Ini apa tujuannya? Ada yang bertujuan untuk menuntut ridha dan rahmah Allah, ada yang bertujuan untuk takarub ilallah, ada yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan supaya dapat hidayah, ada yang bertujuan apa nak mendengar kisah Isra wal Mi'raj di sini. Barangkali itu mendengar aja kayaknya. Ada yang bertujuan aku nak melihat tukang beca di sini. Tuhaka anum. Ada juga yang kayak itu. Sebenarnya tujuan peringatan Isra wal Mi'raj ini sudah dibaca oleh Qari'ah tadi. Linuriyahu min ayatina. Kalau nggak sama enggak, sama ngaji tadi. Untuk kami perlihatkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami. Makanya Isra wal Mi'raj itu dalilnya dimulai dengan kalimat Subhana. Artinya kisah Isra wal Mi'raj ini tidak bisa ditangkap dengan akal pikiran manusia. Memang Isra wal Mi'raj ini mujizat Rasulullah khawarikul ada. Jadi dengan membaca kalimat Subhana, maksudnya Allah, Allahumma tasibun bi'ulli kamal munazzahun angkuli naksin wa ma'fadra wibayat, itu secara ikmah, secara jumlah. Allah wajib bersifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan, dan sesuatu yang terhatar terlintas di hati. Maksudnya apa saja? Kawan. Jadi tujuan kalimat tasbih ini adalah tanzih untuk mensucikan zat Allah daripada zat yang makhluk, untuk mensucikan sifat-sifat Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk, untuk mensucikan afal Allah daripada menyerupai sifat perbuatan aktivitas makhluk. Maka dari sudut tanzih ini bila kita tetapkan apa saja yang terjadi di alam ini kembali kepada pelakunya. Sebenarnya ada usaha Isra wal Mi'raj, ada usaha langit dan bumi ini,
kalau kita bicarakan tentang min ayatillah, di awal kita lautan ayat Allah yang sehari berapa kali bicara min. Yang membuat adik-adik anak-anak kita bicara min betul hari ini apa mungas-mungas orangnya tatik-tatik orang tua jumlah-jumlah ulang maha ulang ulang yang bicara min itu adalah memikirkan oh ini min ayatillah. Kadang saya satu persatu secara jumlah saikum pemin ayatilah. Pian kadang pernah meminta ulah akan kau nengkai ini langkarnya kadang pernah ada seorangnya kadang pernah kepada kamu di mangkade dia juga tidak baik ulah akan kau langkar bener lah dia kan. Belum lagi secara terperinci di awak pian tu bulu mamulu banyak. Ada bulu yang berpanjang, ada bulu yang terbuka panjang. Bulu yang ada bulu panjang, bulu mata pian tu. Bulu kaning pian tu ada bulu panjang, bulu awak, bulu rumah ada bulu panjang. Seandainya Tuhan tidak kuasa berpanjangan bisa berdatang. Ada jadi warik dan pecadar di muka. Tapi min ayatnya. Nah makanya kita dianjurkan di bulan Rajab ini membaca tasbih. Rasul juga menganjurkan bila keluar rumah baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Tak baca juga kah? Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Itu disuruh. Supaya kita bila turun ke tanah terbuka mata kita itu otomatis yang kita lihat min ayatillah. Ini guru-nya peramalan sabiji wujud. Kalau amalan sabi wujud itu bila kita buka mata itu min ayatillah. Turunnya ayat tadi ketika Rasul menggilir Aisyah, Rasul minta izin kepada Aisyah, Aisyah, aku izinkan aku hendak sembahyang. Baudur Rasulullah setelah diizinkan oleh Aisyah, turunlah ayat itu. Rasul menangis luar biasa sampai air matanya jatuh ke tanah. Datang bila ya Rasul, kenapa engkau nangis? Demi Allah, engkau ma'asum tidak berdosa. Wahai Bilal, kayak apa dan bagaimana aku tidak bisa. Aku pasti menangis. Aku tidak sanggup. Baru saja diturunin ayat. Aku takut kepada Allah kalau aku tetap akur tentang kejadian ayat samistahin. Inna fi khalqis samawati wal ardh, itu artinya sesungguhnya kejadian di langit dan di bumi, apa saja yang di langit terjadi, apa saja di bumi terjadi, dan barang antara keduanya berganti siang dan malam, itu min ayatillah. Air mata yang keluar ini wahai bila memadamkan api neraka. Ketika ditimbang seorang hamba amalnya ternyata berat ke kiri mau dihirit ke api neraka. Tapi datang sehelai bulu mata. Ini kadang yang disambung, nah kalau bulu mata. Ini ada yang disambungnya bahan, makanya anak kan. Bulu mata itu menyaksikan kita beribadah. Kata sehelai bulu mata, ya Allah, ya Rabb, engkau berfirman waktu di dunia, siapa yang menenggelamkan bulu mata dengan air matanya karena takut kepada engkau, engkau bebaskan daripada api neraka. Benar, wahai hamba. Hari ini neraka. Tapi tangisan itu tangisan nama ibadah. Yang kedua, tangisan orang durjana, orang maksiat, orang sudah terlanjur berbuat kemaksiatan, dia bertaubat kepada Allah, keluar air matanya, juga air mata itu memadamkan api neraka. Sekarang air mata kita yang keluar biasanya karena apa? Karena sakit gigi, karena tinggal pacar kawin, karena tinggal bini dengan laki begini. Itu tidak bernilai air mata. Nah ini tujuan Isra wa Mi'raj untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah takkan sebesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmahnya supaya kita lebih panjang bisa. Cuma sebelum kita ambil hikmah, kita tabaruk kepada kita permulaan terjadinya Isra wa Mi'raj dan sekaligus jadi asbab. Puri jasa kubaiti panazala Jibril. Ujarnya Ummu Hanif. Ummu Hanif itu siapa nak? Siapa guru? Siapa bu? Umahnya Hanif. Ya kalau Ummu Hanif, umahnya Hanif. Ismuha hanya itu Mu'anas, Mu'anas kalah. Hanya kepada Ummu Hanif. Pakhitah binti Abi Talib. Sakalinya anaknya Abu Talib. Cuma yang masyhur namanya adalah Pak Ummu Hanif.
ismuha bakhita. Wakila ada yang mengatakan hendon, wakila ada yang mengatakan atikah. Tapi yang masyhur umuhani. Kenapa Rasul sampai ada di situ? Nah, riwayatnya setelah meninggal Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri yang tersayang disusul lagi paman beliau yang tercinta, kurang lebih jaraknya satu minggu. Meninggal dua orang yang dikasihi beliau ini, tahun itu dinamakan tahun Amrul Hasyim, tahun duka cita, karena kehilangan dua orang yang dikasih. Lalu Rasulullah sering menengok Bakhita. Bakhita itu anaknya Abu Talib. Abu Talib pamannya Rasulullah, berarti Rasulullah bersama pusakare. Jadi Ummu Hani itu kehilangan orang tua. Di sini bisa kita contoh, kita tiru, kita teladani. Artinya bila keluarga kita kematian, hilangi, ancamkan berhilang, apalagi berhilangnya itu membawa gintingan berisi baris oleh taruh, itu makin bagus. Jangan berhilangnya itu menghadang ma'arwah aja. Amalakan. Ketika Rasul berada di rumah Ummu Hani, upuri jasaku, dibuka atap rumahku, ujasir. Nah kenapa kada lewat jendela, kada lewat pintu, itu ada. Nah ini mindal ini, nah kawalikir ada sebenarnya, menyalahannya ada. Sangguplah otak memikirkan, ini sanggup. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa itu perjalanan 5 bulan 10 hari. Tempat perabahan Nabi masih hangat kisah. Belum lagi kisah kayu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kalengan batang ada perjalanan 500 tahun dengan angin yang kencang, artinya kada pernah didapat batasnya. Belum lagi daun Sidratul Muntaha, sehala itu hanya di dalam kitab disebutkan tughatu hadhihi umat, hampir menutupi umat yang ada ini. Sehala itu hanya. Subhanallah. Makanya bila kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Ini terhadap bilanya kita mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Bilanya karena musibah, innalillah. Listrik pajak, nah pajak. Aku mah hanya punya nah banyak makam sudah orang innalillah atau alhamdulillah yang kedua. Nah, mendirak saya iwak mengintai itu ah. Kami dikatakan nah, itu bisa kerja alhamdulillah. Panasal Jibril turun, Jibril pahtamaluhu, pahtamalu itu ada wawnya, berarti jamaah kan? Bila jamaah itu berarti nama bawa Nabi itu ada seorang kan? Ada Jibril aja yang mengatakan Mikael, Israfil, mungkin mereka yang lain. Pahtamaluhu membawa Nabi kemana? Hatta jauh pulang, jamaah pulang. Hatta jauh ilal Masjidil Haram. Diletakkan di atas dua orang laki-laki. Ammuhu Hamzah. Wabnu Amihi Ja'far. Dua orang laki-laki. Patrakuhu ma'adu, digedakan sebentar oleh mereka tadi. Aku bulik pulang, pahtamaluhu ila zam-zama. Rasara sampian anggap kembali saya ila zam-zami, karena zam-zama takutnya artinya jangan berubah. Huruf jar itu hukum saya, karena rasara aja. Ini besar dia huruf jar, memberi sakat di bawahnya, ada yang ada berubah. Ila aspala, aspali ke aspala, kata rasara aja, ya Allah. Pasak kami surat inahari ila aspali badi. Lalu Jibril tadi membedah mulai hukum sampai aspala badi, sampai yang paling bawah parok. Kan orang bahari apik, kalau bisa sampai dalam kitab paling bawah parok itu apa ngaratnya? Paling bawah parok pusat termasuk parok di pusat tutiana iannya parok. Nah di bawah parok apa ngaratnya? Kan maka kita pulun saja bisa sambil menyambat di hurang. Eh panen, iya. Eh bahadar, iya. Ulang dari api, benar. Nah apakah bahadar yang seterabang lagi? Sungguh terlalu. Ya pikir bisa sambil lah. Wanasa'a maka Nabi min ada. Wanasa'a itu mencabut Jibril, dipancol daripada sesuatu di dalam hati Nabi, min aja itu penyakit.
wahia ulokatu syaida gumpalan dan heran wahia hadis syaitan tampak waswis syaitan. Tapi kita berakidah, kita berkeyakinan nabi dan rasul itu tidak ada kuburan. Kenapa? Di kitab kuning itu bacaannya. Nah, Isra wa Mi'raj ini tamsil dan ibarat kias perjalanan hidup kita. Kita juga diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat Isra kita, semakin dekat kalian kubur. Hampir setahun tahun tak ada sini. Di awali pra magang, magang di kawah, magang di pengadilan, itu KKN pulang sebelah, pian juga kali ngundek-ngundek kalau mah hadang-hadang ya mulia, oh gak keungan kada dan mulia, hanya ini ibu mulia orang nah dan terus rajur, kalau meraju kalau mah hadang keungan pian kada paham sama pada mahadang albut ibu piah ini kan apa, meraju itu terus lagi, apa sebabnya kainal ibu. Alhamdulillah. Pas di kios ini, aku mau ajak mereka. Aku mau lelah pada hari ini ada baru mandi gue. Aku kalah kan. Kita semakin hari semakin dekat, semakin tua. Ulun merasa umur 51 tahun. Yang dulu lagi remaja, lagi selama tahun sangat kuat dengan menggagal, sangat kuat. Sekarang bermula kurang kuat, bermula ragam. Ini pengertiannya pendidikan Allah. Jangan cinta lagi kepada dunia. Ini semakin tua hendak jadi itu, hendak jadi ini, begini kita untuk kemana? Memang nafsu itu kada kebutuhan. Namun harus nafsu itu. Rambut semakin putih, singot, janggut makin putih, gitu ya Pak. Nah, rambut dan belum itu putih juga. Artinya kita ini para benar sudah wajib kurang berkain putih. Nah, mudahan kita harus khatimah sampai itu. Mi'rajnya kita, roh kita naik ke hadirat Allah Isra Mi'raj. Rasulullah selamat dari ujian dan cobaan halangan dari tangan. Apa yang terjadi? Awalan permulaan sebelum di Isra Mi'raj. Ternyata yang sangat menarik, nabi kita dibedah dan dioperasi, dibersihkan hati beliau. Tapi kita berakidah nabi kita tidak ada kekurangan. Apa ini hikmahnya? Artinya kalau kita hidup hendak selamat, hendak sejahtera, bersihkanlah hati kita. Makanya di bulan Rajab ini syahrul istighfar, bulan istighfar. Terserah istighfar yang mana, astagfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi, istighfar Rajab, amun astaga, ada enggak? Jangan astaga-astaga. Orang non-Islam ini saja astaga. Jadi kita banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, cukupkan syarat dan rukunnya, saya diterima oleh Allah taubat kita. Ini bulan taubat. Rugi siapa yang ada beristighfar, banyak istighfar kepada Allah. Nah hikmah istighfar sampai tersampaikan. Yang pertama, orang yang beristighfar itu supaya diberikan taubat hidayah oleh Allah. Karena kita ini selalu diliputi oleh dosa-dosa kita. Diliputi oleh dosa-dosa, orang yang berdosa-berdosa itu tidak dapat hidayah. Supaya dapat hidayah, kawan mengerjakan kebaikan-kebaikan, itu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ini kadang minta baju, kan tuan guru, minta amalan, urusan dunia ke akhirat, bila sulit, bila ngalih. Baca istighfar.